21 Desember adalah hari yang dipilih untuk krematorium mertua saya di chapel yang ada di Derby, UK. Meninggal di usia 68 pada tanggal 27 Desember 2023, 4 jam sebelum kami landing di Manchester. Krematorium adalah proses pemakaman yang dipilih oleh almarhum mertua saya sesuai dengan wasiat yang ditulis. Memang di UK ini, terutama di Derbyshire, krematorium atau membakar mayat lagi tren. Kita lagi di what's this called, Mom? Krematorium. Memorial garden untuk yang sudah meninggal. But only in crematorium, Mom, ya? Tapi yang hanya untuk yang bukan di with not grave, ya. Oh iya, jadi yang hanya krematorium itu yang terbakar, yang debunya diambil. Inilah monumennya. Kita ada pulang dari tempat penyimpanan debu atau krematorium. Saya agak sungkan bikin video karena orang pada nangis-nangis. Ada beberapa faktor kenapa krematorium menjadi tren. Yang pertama adalah masalah registrasi, masalah pembayaran, dan yang ketiga adalah kesederhanaan. Setelah dari chapel krematorium, kami bergegas ke penguburan debu di tempat pemakaman umum yang khusus untuk debu. Ini yang di belakang saya ini dan semua nih tempat ini adalah tempat penguburan debu. Asus. Jadi setelah dibakar, debunya dibawa ke sini, baru ditanam pohon dan dibikin nisan sebagai pertanda. Dikremasi dan debunya dipindahkan ke sini merupakan alasan sederhana untuk menghemat biaya dan untuk tidak ribet. Begitu alasan mereka ini, sehingga sangat populer di sini sekarang krematorium. Setelah debunya ditanam, bermacam aksesoris ditambahkan di atasnya seperti boneka-boneka ini dan juga bunga-bunga serta hiasan-hiasan yang ditempel di pohon itu. Tapi di sini pohon itu keharusan. Di sini TPU-nya, tempat pembuangan umum, tidak seram. Kuak. Ya. Itu tadi di sana ada kuak, makanya dikukuk. Ada danau di TPU ini. Ish, what cool? Kuak. Aduh, tuh banyak bebeknya sama angsanya itu berenang di dalamnya. Maka dia bilang kuak. Iya, di sini menyenangkan, bukan seram. Ada danaunya, ada kafe-kafe dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita keliling-keliling di sini nyari tempat penguburan SS buat mertua saya. Makanya kita keliling-keliling jadi sampai ke ujung sana.